apakah mesin las mic ini bisa digunakan di pengelasan di besi galvanis. Di besi galvanis, apakah mesin las mic ini bisa mengelas di besi galvanis dengan menggunakan plug score atau mesin las mic tanpa gas ya. Untuk posisi penyambungannya, pengelasan plug score itu atau mic tanpa gas at clamp-nya ada di posisi plus ya. Menggunakan kawat las mic tanpa gas, untuk ketebalan platnya kurang lebih sekitar 1 mili ini, 1 mili. Saya akan coba dengan ampere di kisaran 50 ampere. Oke, kita coba tes. Ini hasilnya ya. Saya akan teruskan di sini.
Oke, kesimpulannya bahwa mesin las ini bisa digunakan di pengelasan besi galvanis, ya. Mesin las mik yang tanpa gas atau mesin las mik yang tanpa CO2 itu bisa digunakan di pengelasan di besi galvanis, ya. Jadi belum tentu merek lain seperti mesin las Laconi atau mesin las Izumi atau mesin las Dayden nih bisa digunakan di pengelasan besi galvanis. Jadi hanya mesin las Multipro yang tipe MIG MMA 160 dengan kawat las Blackscore yang tanpa gas bisa digunakan di pengelasan galvanis atau besi galvanis, ya.